Halo semuanya, hari ini aku mau share tutorial Solve Vampy Makeup. Semua makeup yang aku pakai di tutorial ini adalah produk Indonesia. Di sini aku udah pakai base duluan, dan untuk foundation sama BB cream, aku pakai BB creamnya Pixi warna cream, dan foundationnya Sari Ayu yang warna kuning pengantin. Bedaknya pakai bedak tabur Sari Ayu yang kuning pengantin juga. Untuk alis, aku pakai pensil alisnya Jasmish yang warna coklat. Pertama, aku pakai base. Di sini aku pakai Viva E Base Gel. Viva E Base Gel ini warnanya bening. Dan kalau kalian lebih suka base atau primer yang warnanya tuh kayak warna kulit, kalian bisa campurin gel ini sama foundation atau BB cream kalian. Kemudian aku pakai Viva Eyeshadow Cream warna coklat. Ini aku pakai crease brush dan aku langsung pakai di area crease mata atau di lipatan mata aku. Terus di sini aku pakai eyeshadow creamnya Viva lagi yang warna ungu dark, dan aku pakai di area lids mata aku atau di kelopak mata aku. Jadi aku baurin semua warnanya di kelopak mata aku. Eyeshadow ini tuh cantik banget, warnanya tuh ungu, tapi ungunya tuh kayak cuman bagian shimmernya aja, jadi dasarnya itu coklat dengan shimmer-shimmer ungu, dan jatuhnya kalau dipakai warnanya kayak warna burgundy. Dan di sini aku pakai Pixi, bedak Pixi yang Bright Fix warna cream. Aku pakai bedak ini untuk highlight tulang alis aku. Kemudian di sini untuk eyeliner, aku pakai eyeliner pennya Mizu yang warna hitam. Ini adalah produk Holy Grail aku. Ini adalah maskaranya Pixi, yaitu Waterproof Volume Mascara, kalau nggak salah namanya itu. Jadi brushnya itu unik banget, ada bagian yang flat dan ada bagian yang normal alias cembung kayak brush-brush mascara lainnya. Jadi step cara pakainya adalah, step 1 kalian harus pakai area yang flat itu atau bagian yang flat. Bagian yang flat itu kalian pakai, kalian sapuin di bulu mata kalian. Kemudian untuk lapisan keduanya kalian pakai sikat yang cembung itu tadi. Dan sikat yang unik ini bikin bulu mata aku jadi lebih bervolume dan aku suka banget hasilnya. Terus di sini aku pakai blush on-nya Ines warna Amber Peach. Blush on ini favorit aku banget. Warnanya unik, agak kecoklatan. Kamu bisa pakai blush on ini sebagai contour juga. Hasilnya tuh natural banget. Bisa kalian lihat di sini, aku bronzing muka aku juga pakai blush on ini.
seperti yang aku bilang tadi, karena warnanya kecoklatan dan hasilnya tuh natural banget. Aku pakai produk Ines lagi. Ini adalah eyeshadow palette yang serinya bukan seri sih, kayak namanya tuh Venice, seri warnanya Venice, dan aku ambil shade paling terang di dalam palette itu. Aku pakai eyeshadow ini sebagai highlight. Jadi, kenapa aku pakai eyeshadow ini sebagai highlight? Karena eyeshadow ini tuh nggak ada glitter yang berlebihan, shimmernya juga kalem banget, nggak terlalu heboh. Jadi kalau dipakai bisa kalian lihat kulit aku jadi glowy secara natural banget. Dan di sini aku pakai lipstick Viva nomor 36. Lipstick ini tuh warnanya ungu terong dan di sini aku pakainya cuman aku tutul-tutul aja supaya hasilnya tuh kalem. Kemudian di sini aku nambahin eyeshadow creamnya Viva yang ungu dark tadi di area lower lash line aku. Ya, itu dia tutorial kita hari ini. Jadi, ini adalah make up yang vampy tapi soft. Jadi buat kalian yang mau nyoba make up vampy tapi takut, bisa dicoba deh make up kali ini. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.